Kami juga menyoroti koalisi perubahan yang digawangi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang menggelar pertemuan pada Kamis malam. Pertemuan ini dihadiri Bacapres Partai Nasdem, Anies Baswedan. Pertemuan Partai Koalisi Perubahan berlangsung di kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Selain dihadiri Bacapres Partai Nasdem Anies Baswedan, pertemuan ini turut dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, serta perwakilan elit Partai Nasdem dan PKS. Baik Anies maupun AHY sama-sama menegaskan pertemuan yang juga melibatkan Partai Nasdem dan PKS membuktikan koalisi pendukung Anies tetap solid. Di acara berjalan dengan sangat baik, cair, dan tentunya penuh dengan semangat kebersamaan. Insya Allah ini juga menunjukkan bahwa kami dari tiga partai politik, ada Partai Nasdem, Partai PKS, dan juga Demokrat, solid. Tim kecil ini yang bekerja intensif dan terus membahas langkah-langkah untuk ke depan. Apalagi sore hari ini kita membahas soal itu, dan alhamdulillah makin solid, makin teknis kesiapan untuk perjalanan ke depan.